Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadir, Al-Khidir selaku pengacara majlis, pengurusi dan ahli yang terkuasa masjid Sayyidina Zaid, semua muslimin dan muslimat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran sebanyak-banyaknya kepada Allah Azza wa Jalla kerana ana dapat sampai ke masjid tuan-tuan ini. Masjid yang begitu cantik, suasana dalamnya rasa nyaman. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ketenangan untuk beribadat sebanyaknya dan menghayati, menjadikan rumah Allah ini sebagai tempat kita menghabiskan masa kita dengan beribadat dan menimba ilmu, insya-Allah. Para jemaah sekalian, bila mari musim seperti ini, sekarang ini kita berada di bulan Zulqa'dah. Jadi dalam bulan Zulqa'dah ni ada dua nama bulan. Satu dia panggil bulan haji, Ashhurul Hajj. Bulan haji itu ada tiga, bermula daripada awal Syawal. Zulqa'dah berterusan sehingga kepada pagi raya 10 Zulhijjah nanti. Itu dia panggil bulan haji. Maknanya bulan haji ini iaitu bulan waktu kita boleh berniat untuk mengerjakan haji. Itu maksud bulan haji. Kalau nak kira haji 10 Zulhijjah tu tak habis lagi, baru hari raya. Tapi stop setakat tu. Siapa yang belum berniat, maka dia tak boleh lagi haji untuk tahun tu. Contohnya subuh hari raya haji Aidil Adha sudah mari, dia belum berniat lagi, belum sampai ke Arafah, maka tamatlah dia punya tempoh. Dia terpaksa kena sudahkan haji dengan umrah dan dia kena mari haji pada tahun yang seterusnya. Itu dipanggil bulan haji. Satu lagi dalam bulan ini disebut dengan nama Ashhurul Hurum. Dalam Quran kata minha arba'atun hurum. Daripada 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Kita hari ini sibuk dengan anak haramnya kan. Jadi rupanya kita terlupa ada satu lagi benda haram yang perlu dibincangkan, iaitu bulan haram. Allah telah sebut dalam Quran, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah. Bulan-bulan yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla semenjak dijadikan langit dengan bumi, tak ada siapa boleh ubah dah. Tak usah ada kongres lah, tak usah Amerika rumah putih rumah hitam nak ubah jadi 13 bulan setahun. No, tak akan boleh. Sebab yauma khalaqas samawati wal ard, Allah dah gezek bulan tu 12 bulan semenjak dijadikan langit dengan bumi. Minha arba'atun hurum, 4 daripadanya bulan haram. Bila masuk bulan haram, bermula bila? Bermula daripada bulan ni, Zulqa'dah. Nama dia pun Zulqa'dah. Yang kita dok tulis dalam kertas macam-macam, Zulqa'dah lah, tak jumpa cari dah. Zulqa'dah maknanya bulan orang letak senjata. Itu maksud Zulqa'dah. Kemudian yang kedua, bulan Zulhijjah. Nanti hari haji, yang bulan haji. Satu lagi bulan Muharram. Dan bulan yang keempat iaitulah bulan Rajab. Bulan Rajab kan bulan 7. Jadi 11, 12, 1 apa ni, tertib dia punya bulan haram. Berhenti sekejap 6 bulan, mari bulan Rajab, stop balik. Jadi Allah SWT larang berperang pada bulan ini. Walaupun ada lah khilaf ulama mengatakan larang itu, kamu dia mari ayat lain yang membenarkan peperangan. Yang pentingnya Allah peringatkan fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kamu menzalimi diri kamu dalam bulan ini. Jadi kita kena tengok dalam bulan haram ni Allah SWT peringatkan kita la tazlimu fihinna anfusakum. Jangan buat maksiat maksudnya. Para ulama tafsir kata jangan buat zalim di sini, dengan mana jangan buat maksiat
Jangan buat perkara-perkara mungkar yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi patutnya kita perkenalkan bulan-bulan kita gini, kadang-kadang kita terlupa. Kita lebih kenal kalau sekiranya terlibat dengan hari cuti. Tahu ke kita? Ya. Jadi dalam bulan Islam ni yang ada hari cutinya apa dia? Maulid Nabi, lagi awal Muharram, Nuzul Quran pun ada setengah negeri tak turun juga Quran. Nah, Selangor dengan Kuala Lumpur beza kan? Turun sini tak turun sini. Beza juga. Apa lagi yang ada? Isra Mikraj jarang ada cuti. Ada majlis ceramah tapi peringkat cuti mungkin tak ada. Kau ada negeri yang cuti Isra Mikraj? Saya tak ingat ada tak. Itu di antara bila ada cuti orang pun ingatlah tarikh. Pasal tu kadang-kadang hari tahun baru Cina lebih diingati daripada hari-hari yang ada tarikh sejarah dalam Islam ini. Jadi para jemaah sekalian, bila kita duduk dalam bulan ini bermakna kita sudah dekat dengan haji. Iklan-iklan sudah naik kurban sana sini. Kurban di luar negara, kurban di dalam negara, dalam negeri, peringkat masjid, mungkin kita pernah ada juga di sini. Dan orang yang nak dapat kuota haji sibuk dengan haji, penerbangan penghaji sudah berangkat. Sahabat saudara-saudara kita yang nak pergi haji, anda yang sudah berangkat dah, sudah berada di Mina, sudah masuk Mekah sekarang dah. Kita sini entah duduk di mana, orang duduk buat haji di sana. Haji satu ibadat. Saya nak buat satu carta. Kalau kita boleh tu lukis, kalau ada pelukis cantik. Dari sudut ibadat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ni Allah SWT sebut dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali supaya mengabdikan diri kepada-Ku. Ini dalam bahasa kita sekarang disebut objektif. Matlamat dijadikan manusia. Matlamat manusia itu dijadikan untuk apa? Untuk menghabiskan berah atas dunia ni? Lah. Berah itu alat saja. Matlamat besarnya liya'budun, supaya mereka mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Bila sebut tentang ibadat, para ulama mendefinisikan ibadat secara ringkas. Tuan-tuan boleh tanda. Yang ada kertas tulis. Kalau tak ada kertas kena ingat. Dia punya ibadat itu nama dia ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yardahu minal aqwali wal a'malil batinati wal zahirah. Semua perkara yang diredai, yang disukai dan diredai oleh Allah Azza wa Jalla daripada perkataan, perbuatan, amalan yang batin, yang zahir, maka itu nama dia ibadat. Kita buat benda baik, apa saja benda baik, tengok saya cuba senaraikan kepada para jemaah sekalian, maka kategori ibadat itu telah dipecahkan beberapa kategori. Ada kertas, dah boleh buat carta sikit. Nanti ada orang boleh main komputer, dia buat. Jadi, ibadat. Ada yang zahir, ada yang batin. Itu pecahan yang pertama. Yang zahir, yang batin. Yang batin ni apa? Iaitulah dia panggil a'malul qulub, amalan hati. Yang kita duk belajar dalam kitab kita, Penawar Bagi Hati contohnya, dan kitab-kitab tasawuf yang lain yang banyak berbincang tentang hati. Maka ulama-ulama kita mengatakan di antara amalan batin itu iaitulah sifat mahabbah, cintakan Allah. Raja, mengharapkan keampunan Allah. Khauf, takut seksaan Allah. Khasyah, juga dengan mana takut nak melanggar perintah Allah. Banyak itu di antara contoh-contoh. Sifat ikhlas, sifat sabar, itu semua dia di atas amalil qulub, di antara amalan hati. Kemudian dipecah kepada kategori yang zahir. Apa dia yang zahir? Yang zahir pula terbahagi kepada beberapa bahagian. Yang pertama disebut dengan nama qawli. Al-ibadatul qawliyah. Ibadat melalui perkataan. Kata di para ulama sebagaimana hadis. Nabi SAW telah menyebut dalam hadis, al-imanu bid'un wa situn, ada riwayat kata bid'un wa sab'un.
Iman itu sama ada 70 lebih tingkatan ataupun 60 lebih. A'laha qawlu la ilaha illallah. Itu dia panggil perkataan yang paling baik dalam dunia ni, yang paling hebat sekali. Apa dia? La ilaha illallah. Kenapa tuan-tuan para jemaah sekalian? Sebab inilah pintu masuk, kunci. Macam mana kita nak kunci? Iaitulah dengan kita mengakui la ilaha illallah, a'laha qawlu la ilaha illallah, qawlu la ilaha illallah. Jadi di antara lagi itu daripada dari sudut amali. Mana bila kita mengucap kalimah la ilaha illallah, kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kita beri nasihat kepada orang suruh buat baik. Al-amru bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Nahyun al munkar, larang orang daripada buat kemungkaran. Beri nasihat, doa, itu semua amalan-amalan zahir dari sudut perkataan. Dari sudut perkataan. Jadi di bawah kategori zahir ada qauli perkataan dan ada amali dari sudut amalan. Amali pula ada beberapa kumpulan. Di antaranya solat yang paling besar sekali selepas daripada rukun qauli, rukun qalbi tadi. Sebab yang pertama tadi mengucap dua kalimah syahadah, itu kita kata dengan lidah dan tasdik dengan hati. Kalau ada orang mengucap dengan lidah saja, kuat dia mengucap. Kalau di kampung orang panggil gia lima masuk. La ilaha illallah tu siapa bergoyang dia punya rumah. Nah, itu dia panggil. Tetapi dalam hati dia tidak beriman, maka itu dia panggil ucapan di mulut tidak di hati, maka itu dia panggil perbuatan munafik wal iyaz billah. Kalau ada orang hati saja, hati yakin adanya Allah azza wajalla, tapi perbuatan berat. Solatnya tidak, maksiat dia buat. Kalau benda langgar berlaku perintah Allah, maka itu dia panggil kumpulan murjiah. Tak tahulah tuan-tuan pernah dengar ke tidak nama kumpulan pelik ni. Tak dengar? Nama dia Al-Murji'ah. Murji'ah ni satu kumpulan yang berpahaman siapa dia mengaku dengan hati dia beriman kepada Allah, maka dia buatlah maksiat bersama mana pun la yadur, tidak memberi mudarat. Bahkan ghulatil murji'ah, pelampau murji'ah kata apa? Siapa dia mengucap dua kalimah syahadah, maka iman dia setara dengan malaikat, sama dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan Sayyidina Umar, walaupun dia tak salat. Nah, ini ajaran ni ditolak oleh ulama ahli sunnah. Jadi kita letak di awal sekali, apa dia? La ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah wa anna rasulullah. Kemudian dari sudut amali perbuatannya selepas daripada itu, lepas mengucap, iaitulah salat, sembahyang, zakat, haji, jihad, menumpahkan darah. Darah apa? Darah hayawan, yang menumpah darah orang. Darah orang, jadi yang boleh tumpah darah orang ni secara main-main siapa dia? Siapa? Nyamuk ya, boleh. Nyamuk ni antara benda ajaib. Kalau tuan-tuan nak tengok cerita nyamuk, pernah saya baca tafsir innallaha la yastahi ay yadriba masalan ba'udatan fama fawqaha. Awal surah Baqarah ayat berapa tu? Cuba tengok dalam YouTube tafsir surah Al-Baqarah di awal ni, cerita nyamuk. Subhanallah, ajaib tuan-tuan. Jadi kita kata makhluk yang paling hebat atas dunia ni, yang paling lekeh sekali, tak payah tampar sebenarnya nyamuk ni. Dia kata tampar nyamuk, tampar sakit orang ya. Ui lenyek dengan ibu jari pun cukup dah, dengan anak jari pun mati dah dia dah. Tapi dialah yang kuat sebab dia boleh menumpahkan darah orang, tak payah angkat senjata peperangan, tak payah bawa bom, tak payah apa. Nah, ini tak perlu. Hebat. Jadi dalam bab yang kita nak sebut iraqatud dam iddima, iaitu lah menumpahkan darah hayawan. Ini kaitan. Jadi menumpahkan darah hayawan ini termasuk dalam beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana itu beberapa ayat yang Allah Taala sebut, inna salati wa nusuki fasalli li rabbika wanhar, itu termasuk dalam sembelih. Jadi isu sembelihan ini termasuk dalam isu ibadat. Kerana itu kita tak boleh sembelih tak sewenang-wenang. Buat apa tu? Ayah sembelih ayam, ayam putih untuk apa? Untuk tu ayah di atas tunggu kayu ni lah. Itu sudah berlaku pemujaan kepada syaitan. Ni sembelih untuk apa ni?
sajalah nak selamat-selamat kebun kita ni sembelih ayam putih sini. Kok ada jin nak makan? Tak. Ini menyentuh isu tauhid, isu akidah. Sebab apa? Kita telah benda tu benda beribadat, kita sembelih bismillah dengan nama Allah, tiba-tiba kamu sembelih untuk jin, untuk syaitan, maka itu satu perkara yang tidak baik. Maka ibadat itu kita sudah tahu ibadat yang zahir kategori dia, maka dibahagikan pula kepada beberapa bahagian lagi, iaitu lah ibadat dengan anggota. Apa dia ibadat dengan anggota? Cuba musyarakah malam ini, kita nak orang panggil bincang ibadat anggota. Apa dia? Solat. Solat ni anggota, daripada takbir Allahu Akbar sampai salam, semuanya bergerak turun naik turun naik, sehingga sampai peringkat waqumu lillahi qanitin. Kamu kena berdiri untuk Allah Ta'ala. Berdiri apa? Waktu solat, rukun solat berdiri. Baik, maka 5 kali sehari wajib. Di antara lagi ibadat dengan harta, tak payah terlibat dengan tubuh badan. Tuan dia tak bergerak dah, stroke sakit, tapi dia jutawan, harta banyak, dia kena ibadat ke tidak? Ibadat? Ibadat. Ada setengah orang yang salah faham, tuan-tuan. Dia kata ni anak yatim, macam mana ustaz kata dia kena bayar zakat? Aha. Hati-hati di sini, ramai orang yang silap. Dia kata dia anak yatim, kenapa zakat? Zakat tu bukan kira anak yatim, bukan kira bapak yatim. Yang dikiranya ada harta tak ada harta. Kalau dia ada harta cukup nisab, saya tak tahu dia kalau lupa nisab dia berapa tahun ni? 13 ribu lebih. Kalau di Kelantan baru ni 13,200 sajalah. Ha? 8,000? 16,000 lebih. Orang sini kaya, tinggi darjah. Maknanya kalau ada 16,000, 17,000 dia simpan duit, 20,000 dia ada, walaupun dia anak yatim, duit dia mesti kena bayar zakat. Hei, pelik. Ni ramai juga student-student ni kan, dia dapat duit banyak mahasiswa, macam-macam duit masuk. Kadang-kadang dia punya simpanan sampai 20,000 ada. Saya kan student, kenapa kena zakat? Katalah student dengan zakat berbeza. Zakat itu duit simpanan. Maka ada ibadat kita berbentuk harta benda, dia tak terlibat dengan badan. Tuan dia stroke sakit, tak sedar, zakat kita kena bayar. Itu hak fakir miskin dalam harta dia. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, sudah ada hak dia. Kemudian kita pergi, ada zakat, ada ibadat, tak payah bayar apa-apa, bahkan menahan nafsu dan syahwat. Ibadat apa? Puasa. Puasalah ibadat paling ekonomi sekali. Betul tak? Tak ada apa, dia tak makan, ekonomi. Tapi bulan puasa pula timbul pula bazar-bazar Ramadan yang menyebabkan tak ada ekonomi bulan Ramadan. Bila mari bulan puasa, ada ustaz penceramah, dia kata bazar tu boleh dibaca dengan 2 qiraat. Satu dia panggil bari atas bazar, ada orang baca bari bawah bazir Ramadan. Marah orang jual pasar bazar ni tak? Yang bazir tu yang beli banyak tu, yang beli cukup-cukup nak makan, alhamdulillah tak ada masalah, dia membantu kita balik kerja petang penat, tak menghabiskan masa di dapur untuk nak baca Quran, cantik. Tapi kalau ingat baik-baik, beza waktu kita membeli makanan, waktu kita kenyang dengan kita lapar, beza tak beza? Waktu kenyang tak nak, ni tak nak, tapi waktu lapar ni masya Allah tabarakallah, nak belakang. Oh tu kalau pergi beli petang gelak-gelak tu 2 tangan dia tak cukup, tak? Beli belakang, akhir sekali jadi bazir Ramadan. Kemudian kita satu lagi ibadat dia panggil bil jawarhi wal mal, dengan anggota dan dengan harta. Ibadat apa? Ibadat haji. Maka ibadat haji itulah yang mengumpulkan segala jenis ibadat yang terdahulu, solat badan saja. Apa ni? Puasa, nafsu, zakat, harta. Mari haji, 3-3 sekali. Tuan-tuan tengok, saya setiap musim haji, bila kita baca ayat Quran, فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجَّ. Allah kata, فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ, siapa yang sudah berniat mengerjakan haji, لَا رَفَثَ, jangan lagi bincang hal perempuan, tak boleh.
Sampai saya cakap dalam kursus haji kata, kalau dia main WhatsApp dengan isteri dia, biasa kan kalau nak jawab ke isteri tak? Jawab dengan apa? Adalah dia punya logo-logo lambang-lambang tertentu tu. Tak boleh guna dah tu. Boleh akak ibu jari je boleh. Ataupun right betul. Lambang-lambang cinta, tak boleh. Itu termasuk, maknanya sudah dilarang dia sampai ke situ. Sudah. Dia kata ini isteri saya. Iyalah isteri awak lah, sebab Allah Ta'ala nak uji kita. Isteri yang halal yang kita kahwin dia, bukan kahwin curi, belarak satu kampung palu kompang hari tu dah. Tapi bila kita nawaitul hajjah, nawaitul umrata, khalas, boleh tengok saja. Sebab apa? Allah nak uji. Faman farada bihinnal hajjah fala rafas wala fusuq, jangan lagi buat benda tak baik. Waktu Allah larang kita jangan buat benda tak baik, benda-benda macam ni. Yang ketiga, wala jidal, jangan berbantah. Tuan-tuan ingat, kalau duduk di surau kita, tak ada, taklah rasa susah sangat. Ini di tempat manusia ramai yang akan berlaku rempuhan, nak masuk masjid pun kadang-kadang kena langgar orang. Kita tengah tawaf, sedak tak? Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika. Biarnya ingat semangat balik, baru balik haji, balik umrah, ingatkan doa waktu tawaf tu. Kau tak ingat dah? Allahumma azillani tahta zilli arshika. Tengah duduk tawaf, tiba-tiba orang mari langgar gitu, terangkat juga sayak tak kau mari. Ah, dia ni aku bagikan ni. Ha, sudah tengah duduk tawaf, tuan-tuan. Ada pula kita apa ni, mari orang langgar kita depan. Oh, celaka dia ni, buta mata. Astaghfirullahalazim. Lepas kita kata tadi astaghfirullahalazim, saya jumpa dengan seorang pakcik. Dia mari jumpa, dia kata, ustaz, saya ni serah kepada ustaz lah, nak bayar lembu pun tak apa, unta pun tak apa, kambing pun tak apa. Saya tengok muka dia tak logik, unta. Sebab orang belajar haji ni yang kena bayar dam unta ni buat apa? Tak ingat dah. Larangan ihram hak khusus dulu bersama dengan isteri sebelum tahallul. Tengok rupa dia, tolong jik pakcik ni tidak pernah sabar dengan gaya dia. Kalau mari comel-comel gagah perkasa macam sahabat-sahabat ni, boleh ditomoh juga kan. Saya kata, masalah apa? Dia kata orang langgar dia di masjid, dia tersumpah kawan tu, dia menyesali, takut haji dia rusak, nak bayar dam. Saya kata, pakcik, inilah di antara kesalahan-kesalahan yang tidak ada nilai untuk dibayar. Allahu Akbar, tuan. Tuan-tuan boleh bayangkan macam mana seorang pakcik menangis. Menangis. Astaghfirullahalazim. Kalau tuan tak terima rusak dalam haji saya, kata itu kuasa Allah. Kita hanya istighfar. Kalau ustaz kata unta pun tak boleh saya bayar, kata tak ada bayaran. Tengok, kadang-kadang yang kena bayar yang kecil je. Cabut bulu, potong kuku, pakai wangi, pergi kedai, pergi pakai kopiah, itu boleh bayar. 6 orang miskin, 6 cupak beras berapa riyal, baru 30 riyal sudah kita bayar, alhamdulillah, sesama masalah. Tapi sekali kita maki orang, tak ada bayaran. Tuan-tuan kena ingat, bukan dengan bayaran kadang-kadang, dengan ini, cara ini lebih dahsyat dalam jiwa kita daripada benda kesalahan yang boleh dibayar. Allah SWT letak larangan, batasan larangan. Pasal apa? Sebab terlalu besarnya anugerah yang nak diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi kata apa? Saya secara peribadilah, setiap balik haji letih, kadang-kadang sakit. Biasalah keuzuran tu mari. Kata tak segi dah, kok tahun ni tak mau pergi dah. Rehat setahun. Mari dekat Ramadan, dia mula teringat balik dah. Kita duduk ceramah di Arafah, di petang hari Arafah, di saat yang begitu kritikal. Orang-orang soleh di saat itu menangis sebab mereka teringat kepada apa yang disabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT berfirman kepada petang hari Arafah, ya ibadi afidu maghfuran lakum, wahai hamba-hambaku, keluarlah daripada Arafah dengan dosa yang diampunkan. Tengok hadis ni, kak. Orang panggil kata tak lekat duduk dah. Lambat travel panggil, jadi pergi pula. Ini di antara Allah nak anugerah kepada kita yang besar.
Nabi SAW pada hadis Nabi kata, raja'a min dzunubihi kayaumi waladatu ummuhu, dia keluar daripada dosa-dosanya sebagaimana hari dilahirkan oleh mak. Ingat senang ke nak dapat anugerah? Mudah. Allah pagar kita dengan tiga perkara, la rafasa wala fusuq wala jidal. Jangan buat bincang hak suami isteri. Nak makan sekali, nak berjalan tidak jadi masalah. Maksudnya dalam perhubungan seks. Jangan berbuat, jangan apa ni, buat benda tak baik, duduk langgar orang, duduk pukul orang, duduk kata maki kepada orang, mengumpat orang, tak. Dan jangan berbantah. Setakat mana tuan-tuan tak boleh berbantah ni? Sampai peringkat para ulama mengatakan termasuklah larangan berbantah ini walaupun dalam hukum fiqh. Saya kata tak sah. Ustaz ke dia kata, "Eh, boleh. Ada pandangan ulama begini begini." Lah, nak kelahi hut tu pun tak boleh. Sebab kita dalam haji. Jadi masing-masing bawa diri, saya kata sah, dia kata tak sah, baliklah. Dia kata apa? Aku ambil saya punya pendapat, saya punya pendapat, balik. Apalagi kalau kita nak bincang benda-benda yang dibincang oleh orang sekarang ni. Masya Allah. Saya tengok terlalu lebih, terlebih ilmiah perbincangan sekarang. Betul tak? Bila lagi orang bincang tentang nak bang anak-anak zina ni. Nak bang kepada siapa? Bang kepada ayah dia ke? Bang kepada Amnullah ke? Amnullah mana? Wallahu alam contohnya. Oh, kalau kata, oh, siapa yang mengatakan boleh bang kepada bapa zina, maka inilah ustaz yang telah menggalakkan perzinaan. Selis. Ini bincang masalah hukum. Apa pula nak galak orang berzina? Tak ada kena-mengena dengan cerita tu. Bila mari cerita. Jadi kita nampak tidak harmoni. Dalam bab wala jidal bil hajj, nak berbantah tak boleh sama sekali. Maka para jemaah sekalian, di sinilah kita mari kita bertengok kepada ada di antara ibadat itu bukan body lagi, tapi dua sekali. Jiwa dan harta. Dia panggil ibadat al jihad fi sabilillah. Orang nak berjihad dengan harta benda, jahidu bi amwalikum wa anfusikum, Allah sebut dalam Quran, jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihad dengan harta benda dan harta, dengan jiwa kamu. Jadi orang pergi berjihad ni nyawa tuan-tuan. Tubuh memang tubuh kena pergi, tapi asasnya mungkin nak pergi berperang, akhirnya mati dia. Jadi di situlah kita nampak jenis-jenis ibadat di dalam kaitannya dengan penumpahan darah ada beberapa kategori. Jadi saya nak cuba nak kaitkan. Mungkin jarang kita bincang tajuk seperti ini. Nah, haji dengan korban. Haji dengan penumpahan darah. Terlalu sinonim dua perkara ini. Sebab apa? Sebab saya kemuliakan. Tuan-tuan boleh cari sendiri. Sekejap lagi kita akan tanya apa sebab? Kenapa haji dikaitkan dengan dua perkara, dengan iraqatid dima, penumpahan darah? Jadi kalau kita nak tengok, penumpahan darah itu merupakan taqarruban ilallah, mendampingkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ada cara menumpahkan darah secara wajib. Ada wajib menumpah darah. Ada ke tak ada? Dia kata korban ke sunat? Saya tak kata korban, saya kata ada ke tidak wajib menumpahkan darah. Di mana? Tuan-tuan kena ingat, orang pergi haji, berapa kategori haji? Mana pergi kursus haji? Mari sini. Haji itu tiga kategori, betul? Ifrad, nah, tamattu', qiran. Tiga ada. Orang buat haji ifrad, dia masuk musim haji, pergi ke Mekah, dia niat haji sahaja. Nawaitul haja labbaik hajjan, maka dia duduk dalam ihram, dia tak boleh buka sampai dia selesai daripada wukuf. Dia pergi ke Mina, melontar Jamaratul Aqabah, bergunting, baru boleh buka ihram. Tak kira berapa hari pun. Paling lama tempoh dia 2 bulan 10 hari. 2 bulan 10 hari. Itu dia panggil paling lama. Biasanya kalau jemaah haji kita pergi mungkin 40 hari, mungkin 2 minggu, mungkin sebulan. Baik, kumpulan yang kedua dia panggil haji tamattu'.
Apa dia haji tamattu'? Haji tamattu' iaitulah haji kita masuk dalam bulan, masuk ke Mekah dalam bulan haji berniat ihram. Macam jemaah haji, majoriti jemaah haji kita ni semua niat ihram. Ihram apa? Ihram umrah. Saja aku mengerjakan umrah, dia masuk. Sudah masuk, dia buat umrah, tawaf, sa'i, bercukur atau bergunting, maka dia panggil tahallul, buka ihram. Dia duduk di Mekah bebas, boleh pakai baju, boleh pakai wangian, boleh bersama dengan isteri, bebas. Tapi wajib kena bayar dam seekor kambing. Ini dipanggil penumpahan darah yang wajib, ataupun sama dengan seekor kambing, ataupun satu bahagian, satu pertujuh daripada lembu atau unta. Dan orang yang buat haji qiran, apa dia haji qiran? Haji berkembar di antara umrah dengan haji. Dia niat serentak. Saya ni tak sihat ni, habis kita niat sekaligus. Saja aku mengerjakan haji dan umrah. Itu nama dia qiran. Twin, kembar. Itu mana qiran, mana kembar. Jadi hak ni pun kena bayar dam juga, seekor kambing ataupun satu per tujuh. Yang kedua, dam yang wajib kita kena bayar juga, iaitulah dia panggil dam al-ihsar wal-fawat. Orang yang kena sekat tak boleh masuk Mekah, dia sembelih kambing itu, lepas tu dia balik. Yang seterusnya lagi, iaitulah dam apabila orang ini meninggalkan perkara yang wajib, meninggalkan wajib haji, dia tak pergi melontar, dia tak berniat ihram di miqat, dia tak pergi bermalam di Muzalipah dan beberapa malam di Mina. Itu semua tu dam yang wajib. Dan juga yang keempat, iaitulah apabila dia tangkap hayawan perburuan, dia pergi tembak kijang, maka dia kena ganti sembelih juga hayawan yang seumpama kijang. Kalau kijang ni sama dengan kambing, rusa sama dengan lembu, dia kena sembelih ni pula ganti. Yang kelima, dia itulah sembelihan yang wajib siapa dia bernazar. Ramai juga orang bernazar ni. Bernazar tak syarat kambing, tak syarat lembu. Kalau dia kata saya ni insya-Allah, kalau semua penyakit saya ni, saya wajib atas saya sembelih seekor arnab. Ha. Kena sembelih arnab. Dia kata arnab kira juga. Dia ini nazar. Sebab itu tuan-tuan, ada benda yang confuse dalam nazar. Saya banyak kali orang tanya. Ada orang ni bernazar, dia kata aku ni kalau anak dapat 10A, 12A peperiksaan, aku nak makan kambing. Ada tak berniat lagi tu? Ada? Nak makan kambing. Dia pergi tanya ustaz, dia kata ustaz, saya berniat sekian-sekian, kalau saya semulih boleh makan, tak boleh makan? Ustaz kata tak boleh makan, sebab itu dam nazar. Dia confuse, dia ni nak makan, macam mana ustaz kata tak boleh makan? Ni susah. Dia mari jumpa saya, kata tak payah sembelih. Pergi kedai roti tempayan, ambil dua biji roti, kambing semangkuk, makan kambing atau tidak? Syukur dah tu, tak payah sembelih kambing. Itu kita tengok kategori niat. Pasal tu orang Melayu ni dalam bab niat sukar untuk kita nak kategori mana dia duduk. Dia kata saya niat nak makan kambing, makan, ambil semangkuk kambing, kari kambing, syukur. Kalau nak jadi nazar macam mana? Dia kena kata, sekiranya penyakit aku ni sembuh, wajib ke atas aku sembelih seekor kambing, maka di saat itu dia tak boleh makan kambing itu, sebab dia bernazar. Itu dia kena bagi ke masjid, suruh buat jamuan, ataupun kalau dia berniat untuk pakai miskin, bagi ya. Tengok terpulang kepada atas niat. Ini di antara, maka marilah kepada ibadat korban kita dari sudut korban yang kita ni, korban yang kita buat musim raya haji ni, apa dia? Wajib ke sunat? Jadi para ulama kata sunnatun muakkad. Apa ni sunat muakkad? Sunat yang kuat. Nabi SAW sentiasa sembelih kabsyaini amlahaini akhraaini. Dia sembelih dua ekor kibas yang sehat, yang bertanduk. Tu dia. Kita pergi duk cari habis pusing masjid. Berapa satu bahagian? Masjid ni 400. Mahal.
Akhir kali jumpa yang 250. Sudah-sudah sembelih lembu. Lepas solat zuhur hari raya istihar di masjid, tuan-tuan jemput rumah saya makan sup tulang. Nak makan sup tulang gua nak kembul lembu 250 satu bahagian, mana ada daging. Nah, kita masuk kepada perbincangan tentang udhiyah ataupun korban. Bila sebut tentang korban, kita duk ingat para ulama menyebut hukum korban itu sunat. Nak buat tak boleh, tak nak buat pun boleh kan. Tetapi ia adalah merupakan satu sunnah yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi, kurban itu adalah bersifat tahunan. Setahun sekali. Takkan tak boleh tuan-tuan dan puan-puan kita buat tabung khas untuk kurban tahun ni. Jangkaan kurban tahun ni oleh kerana ekonomi gawat, duit kita jatuh, kambing biri-biri yang mari daripada luar ni naik harga, dijangka 600 seekor kambing kan, ataupun sebahagian daripada lembu, 600, 12 bulan masa kita tabung siap RM50 sebulan simpan. Ini untuk ibadat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan tuan-tuan, kita rasa selesa ke tidak? Ini satu ibadat, satu syair, satu syiar Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam suratul Hajj. Zalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Wa man yu'azzim sya'airallah, siapa membesarkan syiar perjalanan agama Allah Ta'ala ini, fa innaha min taqwal qulub, itu tandanya hati orang itu bertakwa. Maka kata di para ulama, takwa itu adalah merupakan suatu perbuatan apabila kita tengok satu amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita rasa macam mana? Rasa tak boleh tak buat. Hei, maha ustaz ni. Subhanallah. Setakat mana maha? Sara mana maha? Setakat mana maha? Kalau setakat 600, 700. Oh, dia kata sebab itulah saya suka korban di luar negara. Ada yang 200 setengah tak? 200 setengah. Saya kata tidak jadi masalah kita nak korban di luar negara ke di mana-mana tempat yang murah. Tetapi kalau tuan punya kemampuan, semua benda kita boleh beli kecuali korban tak boleh beli. Kita rasa puas hati ke kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla? Rasa puas hati. Jadi eloknya satu keluarga sembelih seekor kambing. Kambing yang besar biri-biri itu seekor. Oh, dia kata mahal 1,000 lebih ni. Baik kita ambil sebahagian lembu murah. Eh, yang ni seekor daripada hujung tanduk sampai ke hujung kaki, sampai hujung ekor. Kita seorang dengan keluarga kita. Jadi dalam korban ni kita boleh tashrik, boleh share. Contohnya ayuh korban. Kan? Kita boleh niat dia, hadhihi udhiyati wa li ahli baiti. Ya Allah, inilah korban untuk saya dan keluarga saya. Jadi satu keluarga, apa ni? Korban satu keluarga. Berkorban satu keluarga. Boleh kita niat. Jadi kita niat macam tu. Kalau 1,000 pun mana sabar lah, puas hati. Nak pergi luar negeri boleh. Tapi biar juga. Contohnya kita dua orang. Suami hantar ke Myanmar, hantar ke mana-mana negara lah. Isteri buatlah di Malaysia. Tahun depan kita tukar pula, awak di sini, saya sana. Sebab menghadiri majlis korban itu satu ibadat pada Allah Azza wa Jalla. Dan kita sendiri menyaksikan, kalau boleh seafdalnya kita yang sembelih kambing yang kita korban. Kalau kita tak ada pun, tak boleh sembelih pun, kita duduk dekat dia. Sebab apa? Sebab korban itu taqarrub ila Allah Azza wa Jalla. Ni ada setengah orang, senang hantar luar negeri ya ustaz. Berapa bahagian nak leceh, hari raya sibuk dengan nak sembelih. Eh, hari raya apa nama dia? Korban. Korban, sembelih korban dengan darah-darahnya, dengan apa ni, duduk kerak daging, itulah hari raya. Raya korban. Habis kita duduk sibuk dengan kek lagi, dengan tu,
itu cerita tambahan belakang tu. Asal ayah korban di mana? Berkorban. Jadi kalau tuan-tuan tak boleh korban, bermakna kita tidak berkorban. Nama dia pun korban. Berkorban apa saja. Nah, maknanya korban, kita sendiri kena turun buat kerja. Itu nama dia korban. Kalau leceh sana, leceh sini, atas sana sini, kita boleh pahala korban, tapi tidak berkorban. Kenapa tidak korban? Kita tak rasa apa-apa. Bahkan kita tak menyaksikan pun majlis sebelah korban. Orang lain duduk sebelah korban, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, kita tak kata apa. Allahumma hadza minka wa ilaika, Allahumma taqabbal minni. Doa, ya Allah, ini kambing ini hakmu dan kami serahkan balik kepadamu, ya Allah, pahala. Kita nak pahala. Jadi kita tidak rasa apa-apa. Sebab apa? Sebab itu menghadiri majlis korban, kita sendiri berkorban, ada tempat korban, Allah merupakan taqarrub ilallah azza wajalla. Kalau kena darah, kita bukan nak gini lawan orang, tidak, tapi maknanya kita menyaksikan majlis itu, Allah merupakan satu amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menyukakan jiran-jiran kita, ahli qaryah kita yang fakir miskin, kita panggil dia, kita bagi kepada dia makanan. Itu dia panggil ibadat pada hari raya korban. Bila tuan-tuan pergi haji, haji dan korban kaitan cukup rapat. Cuba kita baca selawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala. Kenapa Allah pilih berselawat? Tak ada orang selawat kepada Adam. Ada. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Adam. Ada. Tak jumpa lagi riwayat yang sahih. Mungkin nak selawat-selawat orang duduk reka tu mungkin ada, tapi riwayat yang waris daripada Nabi tidak ada. Kenapa tak selawat kata Nuh? Kenapa tidak selawat kata Nabi Musa? Lah, selawat kata Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebab inilah kaitan yang besar. Setiap kali kita selawat kepada Ibrahim, kita kena ingat kepada korban. Tak apa ingat korban, mari air raya haji kena korban. Sebab apa? Korban itu adalah merupakan tanda kepatuhan manusia yang agung ini kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, kalau kita baca sejarah bagaimana Nabi Ibrahim nak sembelih anak dia Ismail. Kita ni tak usah kata nak sembelih. Anak kita kena pulas telinga ke kawan di sekolah. Angkat satu kampung pergi sekolah dah. Baru ni budak Kelayu di sekolah kita. Pak saudara dia bawa dua samsing. Saya kata, ni apa ni? Bawa samsing mari sekolah ni? Kata, telefon polis, mari. Sebabnya, dia kata anak saudara dia ni dipukul oleh kawan. Kata, kalau kawan budak, bawa mari budak juga lah pukul ni. Apa mari samsing? Tengok. Ini Allah SWT hantar mari Nabi Ibrahim AS. Tuan-tuan kena ingat, Ibrahim ni dapat anak setelah dia tua. Laqad kabara itiyah, sudah tua dia baru dapat anak. Dapat anak pula Nuh kena pergi tinggal di Mekah ni pula, tempat tak ada manusia. Bila anak tu besar, mari pula dah Ibrahim AS mari jumpa Ismail. Ya bunai inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Tuan-tuan ambil cerita ni balik, balik baca cerita bagaimana Ibrahim berdialog dengan anak dia. Anak, aku ni tengok dalam mimpi aku sembelihmu. Ibrahim tahu mimpi para nabi mesti laksana, wajib, apa ni, benar. Mimpi para nabi benar, mimpi orang lain boleh dakwa apa dia mimpi, cakap je. Orang tak nak kata apa, mimpi kan. Mau tanya, fanzur madza tara, mu tengoklah apa pandanganmu hai anak. Nak buat ke tak nak buat? Nak sembelih ke tak nak sembelih? Patut Ismail mengamuk bahasa orang tua ni. Dahlah aku kecil kau mari tinggal sini, besar-besar mari nak sembelih pula. Ajaib wallah. Tuan-tuan nampak Ismail kata apa? Saya biasa saya cerita, cerita ni di Mina tuan-tuan. Kita seolah-olah kita nampak Ibrahim dengan Ismail di Mina, bagaimana dua beranak ni berdialog, bagaimana Ismail rebahkan diri falam aslama telahu lil jabin. Tutup dah Ismail paling daripada muka dia, takut ayah dia tengok, sian anak sembelih. Allahu akbar, ajaib Allah.
Ismail kata apa? Qala ya abatif alma tu'mar. Abah, buatlah apa yang diperintah oleh Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayuh akan dapati saya ini sabar. Tuan-tuan, saya kata, di mana rumus contoh kepatuhan dan ketundukan manusia kepada perintah Allah Azza wa Jalla? Jadi kalau kita tak boleh nak tundukkan, nak sembelih anak kita, nak sembelih orang lain, bukan cara dia, tetapi yang wajib kita tundukkan, yang kita sembelih di setiap musim kurban ini, iaitulah menyembelih nafsu kita yang mengganas setiap masa. Tak mau nak pergi masjid, tak mau baca Quran, tak mau tutup aurat, tak mau jaga syariat. Ni patutnya di saat kita berkorban. Saya suka sangat kalau ada majlis korban, sebelum kita sembelih lembu, bagi dulu tazkirah. Boleh 20 minit. Jangan lama orang nak sembelih korban. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan hanya daging untuk kita makan, bukan hanya darah untuk ditumpahkan, tapi pengajaran di sebalik ini, Allah nak suruh kita ingat pengorbanan yang ditunjuk oleh Ibrahim dan Ismail dan Hajar alaihimussalatu wassalam, bagaimana mereka tunduk patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Haji, Tuhan sekat tiga perkara. Mari pula kita tak pergi haji ni pula, iaitulah bagaimana nak merebahkan, nak menundukkan nafsu kita dengan cara kita berkorban. Ni tidak nak korban pun pergi cari yang paling murah sekali. Akhir sekali, waktu nak ajak orang pergi rumah dia makan daging korban, tak ada daging. Tuan-tuan jemput rumah saya, makan sup tulang. Tak sup tulang mana, tak ada daging. Subhanallah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan duk fikir kepada harga. Yang kita nak fikir kepada pengorbanan. Nabi kita amlahayni akabshayni amlahayni ak, dua kibah yang besar, yang bertanduk, dia sembelih yang cantik. Ini di antara saya tengok sangat menarik tuan-tuan, untuk kita belajar, untuk kita baca sirah Nabi Ibrahim alaihissalam di saat pengorbanan. Sebab itulah Allah SWT beri kepada kita korban ini, supaya kita ingat setiap tahun, ingat pengorbanan, ingat Ibrahim, ingat korban, ingat korban, ingat kepatuhan, ketundukan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Muslimat, muslimah kita ni, bila tengok kepada cerita Hajar, adakah manusia lain pada Hajar seperti itu? Suami tinggal dengan anak kecil di tepi tapak Kaabah. Inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggal sebahagian daripada zuri aku dekat dengan tapak rumahmu ni, ghairi zi zar'in, di bumi yang tidak ada pokok, tak ada tanaman. Tinggal. Hajar tanya Ibrahim, nak pergi mana? Kan dia tengok Ibrahim berpaling ni, pusing nak balik ke Syam. Dia ikut belakang. Ibrahim, ila ain, lagi mana? Nabi Ibrahim tak jawab. Sebab kalau ayah ni kalau berpaling tengok, ai, kedua hati juga tengok budak kecil. Tak paling. Hajar pun tanya, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza? Allah ke suruh membuat macam ini? Tinggal kami di sini. Allah suruh? Ibrahim kata, bala. Amarani Rabbi, Allah perintah aku tinggal kamu dua di sini. Hajar bila dengar itu perintah Allah, terus angkat tangan, izhab, pergilah Ibrahim, nak gimana? Lain yudai'an Allah, Allah Ta'ala tidak sia-siakan kehidupan kami berdua di sini. Hajar lebih daripada batu pejal, dia punya kuat mantap kepercayaan, ketundukan kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Ini kalau muslimah kita ni dengar benda halal, benda haram, orang kata tutup aurat ni wajib, tak sudut mikir banyak. Baju-baju yang tak patut syariah tu, siapa yang berlaku? Pakai di rumah boleh pakai tak? Ada orang kata, saya bagi korang ustaz. Eh, bagi korang, orang lain pakai keluar rumah haram juga dia. Baik kita pakai sendiri dalam rumah. Baru ni saya jumpa, biasa lepas-lepas haji ni, hajah kita baru sudah haji ni, begitu semangat, agresif. Dia kata, ustaz, saya baju-baju tak patut syariah, balik saya nak bagi orang belakang. Kata, hajah tak payah bagi orang. Kalau dia pakai dosa juga, tak boleh pahala kita. Habis, pakai sendiri dalam rumah. Di rumah kita pakai semua. Baju-baju, jangok-jangok,
Oh, bapa ni kita pergi parti, pergi dinner tu, pakar rumah. Biar suami tengok semua nak balik. Dah. Ah, tu dianya. Ni tidak ni tanya nak keluar rumah ke Allahu akbar. Comel. Tanya duduk rumah, masya-Allah tabarakallah. Suami dia tengok, apa dia ni? Jelas semangat dia. Hajar. Allahu akbar. Ini secebis kisah, saya hanya buka, orang panggil buka minda perbincangan. Kalau nak bincang cerita, Ustaz Khidilah sambung cerita pengorbanan Nabi Ibrahim AS, cerita detail dia panjang lah. Ada dalam buku yang saya tulis tu, cerita Nabi Ibrahim dan Ismail, cerita di Mina. Buku Mekah yang saya usahakan tulisan itu, dan juga buku Madinah tu, berdasarkan kepada kisah-kisah yang berlaku. Contohnya dalam Raudhah. Apa berlaku dalam Raudhah? Dekat tiang ni ada apa? Oh, itu menarik lah. Tuan-tuan kalau baca buku tu, pergi ke Madinah, kita rasa dekat dengan peristiwa yang berlaku. Dekat dengan peristiwa yang berlaku. Itu sajalah masa tempoh yang kita ada. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk tazkirah kita pada malam ini. InsyaAllah ta'ala. Jazakumullahu khairah. Allah husni istima'ikum. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.